Berikut ini cara untuk yang namanya ganti wallpaper di HP Infinix. Jadi untuk ganti wallpaper ada berbagai cara. Kalau dari galeri, kita buka galeri. Saya pakai galeri AI ini, pilih fotonya, pilih lebih yang ada di sudut kanan bawah, icon 3 titik. Pilih atur sebagai wallpaper. Nah, kalian pilih terapkan mau di layar kunci atau keduanya atau di layar beranda. Kemudian kalian bisa ciutkan dengan cara dua jari ciutkan ke dalam, pilih yang namanya wallpaper di sini. Nah, ini wallpaper bergerak yang ini. Nah, kalau kalian pilih, dia ada wallpaper bergerak. Nah, seperti itu. Kalian pilih atur. Nah, seperti itu. Kalau yang ini wallpaper statis. Ini statis, silakan dipilih saja salah satu. Nanti kalian bisa lihat hasilnya. Kalau yang ini kita bisa download dari yang namanya aplikasi Xtem yang ini. Jadi Xtem ini juga ada yang namanya wallpaper, kita bisa download untuk sementara. Kalau di Infinix itu masih gratis. Pilih atur di sini. Itu saja caranya, silakan dicoba.